Belum lama ini game GTA 6 secara nggak sengaja itu bocor kan tuh guys, dan katanya emang sih pelakunya udah ketahuan. Sepertinya kebocoran tersebut membuat Rockstar yang selama bertahun-tahun diam tentang rumor apapun soal GTA 6 jadi harus berbicara nih. Memang sih, mereka nggak pernah bilang kalau footage yang bocor itu adalah milik game GTA terbaru. Tapi setelah melihat gameplay bocoran tersebut, orang-orang tuh mudah banget berasumsi kalau itu adalah game GTA yang terbaru nantinya. Seperti yang kita semua mungkin pada tahu, kalau Rockstar mengkonfirmasi bahwa video-video footage yang beredar itu memang milik mereka karena mereka mengalami kebobolan jaringan yang menyebabkan footage-footage tersebut dicuri dan disebarluaskan. Tapi yang perlu jadi catatan buat kita adalah mereka juga bilang nih kalau mereka nggak bakalan ada delay apapun soal rencana mereka tentang game tersebut. Selain itu, mereka juga bilang kalau sebentar lagi mereka bakalan memberikan update serta memperkenalkan kita secara resmi tentang game yang bocor tersebut ketika game itu udah benar-benar siap. Mulai ada rumor kalau Rockstar tuh bakalan ngeluarin trailer game GTA berikutnya ini sekitar tanggal 29 Oktober yang bertepatan pada perayaan 20 tahun GTA Vice City. Sekarang ini, pihak Rockstar sudah menonaktifkan fitur komen di YouTube dan Twitter mereka setelah kebocoran game yang rumornya itu adalah game GTA 6. Pada remake game GTA San Andreas, kita bisa melihat nih bocoran lokasi game GTA berikutnya yang merupakan sebuah rumah yang terletak di Miami. Kedua karakter yang bocor bernama Lucia dan Jason juga voice actor-nya tuh udah ketahuan nih guys. Si Lucia bakal disuarai sama Alexandra Christina Ecavari, sedangkan si Jason bakalan disuarai sama Brian Zampella. Tanda-tandanya sih emang udah banyak banget guys, dan rasanya bukan mustahil kalau bulan ini bakalan ada berita atau jangan-jangan trailer soal GTA 6. Kira-kira siapa dari kalian yang masih nungguin game GTA 6 ini? Coba ditulis kolom komen di video ini ya. Ya udah segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Sama jangan ketinggalan di subscribe channel ini ya.